Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sahabat muslim rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar Allah selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sahabat muslim rahimakumullah, kata ilmu berasal dari kata a'lima ya'limu ilman yang berarti mengerti sesuatu. Ilmu adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman tentang ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sobat muslim rahimakumullah, menuntut ilmu ada beberapa manfaat. Yang pertama, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dipermudah jalannya menuju ke surga. Dan yang keempat, senantiasa dirahmati Allah dan diluaskan ilmu pengetahuannya. Sahabat muslim rahimakumullah, dengan menuntut ilmu kita menjadi tahu banyak hal yang ada di bumi ini. Meskipun benar, prioritas menuntut ilmu adalah menuntut ilmu agama. Namun, umat Islam tidak boleh semena-mena meninggalkan ilmu-ilmu umum lainnya. Karena tanpa ilmu, umat Islam tidak akan berkembang atau maju sampai sekarang ini. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, itu tadi sedikit penjelasan tentang ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada ilmu, jika ada umur panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Akhiru kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.